Tindakan pelakon Fathia Latif bersolat dalam kereta terus menjadi perdebatan netizen. Rata-rata memberikan komen negatif dan mempersoalkan perbuatan pelakon kontroversi ini. Justru itu, M-Star mendapatkan penjelasan ahli agama bagi menjawab segala persoalan yang dibangkitkan netizen. Itu patutnya kita kena tahulah apa dia punya cerita yang menyebabkan dia sembahyang dalam kereta tu. Tapi kalau keuzuran ni tadilah, macam saya kata, kalau orang tu kena gout misalnya, tak mampu nak berjalan pergi ke masjid, jadi kita sembahyang sambil duduk dalam kereta tu menghala ke kiblat, okey lah. Kalau tak ada apa-apa keuzuran, jadi tak boleh, sebab dia sembahyang ni kena ada rukun perbuatan, maknanya kena ada rukun, ada sujud dalam kereta, boleh sujud ke? Nak mengejar waktu tu bukan excuse. Ada tempat dan ada peruntukan masa untuk kita sembahyang seperti biasa, ada. Tiba-tiba kita pilih untuk sembahyang dalam kereta, itu agak tidak tepat lah. Sementara itu, pakar motivasi dan pendakwah bebas PU Azman turut mempunyai pandangan berhubung isu ini. Setiap orang ada situasi masing-masing, kita tak boleh nak ukur. Jadi bila individu yang terlibat macam Fathia Latif, kita pun tak tahu situasi dia macam mana. Cuma masalah yang berlaku ialah bila netizen mengecam, itu tak adil lah kan. So kalau seseorang itu dia terdesak, tidak ada pilihan lain, maka dibenarkan atas dasar terdesak itu. Dia ukur sendirilah, dia jujur sendiri, maka dia boleh semayang dalam kenderaan. Dia merujuk kepada situasi peribadi seseorang. Kalau ketika itu dia rasakan kerisauan adalah bergantung kepada nilai jiwa bagi setiap orang. Sebab kita tengok kadang-kadang bagi seseorang, bagi dia memang dia risau, takut terluput waktu dalam keadaan dia tak ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia pun risau macam mana aku nak sembahyang. Tapi bagi kita yang tengok, kita rasa ini bukan simple lagi. So kita tak boleh ukur kita punya situasi dengan situasi orang lain. Konsep pertama yang kita kena bawa ialah berbaik sangka. Sebab tadi saya nampak komen tentang makeup. Macam mana dia sembahyang dalam keadaan makeup tebal dekat muka ke, ataupun makeup dekat. Kita pun baik sangka mungkin dia dah ambil uduk sebelum dia makeup.